Lagi dan lagi Reza sukses menghibur para pengunjung Kaslea Resto di Jakarta. Pada saat tampil di atas panggung, Reza secara khusus membawakan lagu-lagu hits milik almarhumah Nike Ardila. Meski suara Reza nyaris sempurna, namun ia merasa masih belum maksimal dalam penampilannya. Hal itu disebabkan karena kondisi Reza saat ini belum sepenuhnya pulih. Hal itu diungkapkan Reza melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023. Dalam postingannya, gadis cantik ini sebelumnya berterima kasih kepada tim dan manajemen pendukungnya. Terima kasih Kalili Management dan Catlea Resto Jakarta buat kesempatan yang diberikan. Maaf penampilan Echa semalam belum maksimal dikarenakan masih kurang sehat. Buat kalian yang ada di Jakarta wajib ke Catlea Resto Jakarta karena makanannya enak-enak, tulis Reza sebagai keterangan di video tersebut. Meski tampil dalam keadaan kurang fit, namun Reza mampu menghibur semua pengunjung kafe tempat Reza perform. Reza tampak tampil cantik dengan balutan busana yang ia gunakan. Hari demi hari Reza terus menampilkan performa terbaiknya dalam setiap undangan manggung. Jadi tidak heran jika Reza saat ini semakin banyak digemari oleh para pencinta musik. Tidak hanya di Indonesia, tidak jarang para fans Reza juga berasal dari mancanegara seperti Hong Kong, Malaysia, dan juga Singapura.